Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Blog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul sosok suami bule Karissa Putri tak pernah diekspos terungkap saat makan bersama di pinggir pantai. Karissa Putri hampir tak pernah mengunggah foto bersama suaminya. Sebagaimana diketahui sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, keduanya telah menjalin hubungan selama 3,5 tahun lamanya. Sejak pacaran hingga usia pernikahan mereka kini menginjak 7 tahun. Namun nyatanya Karissa enggan memperlihatkan wajah sang suami secara jelas ke publik. Selama ini, artis cantik Karissa Putri selalu menyembunyikan wajah sang suami. Kira-kira apa pekerjaan sang suami? Karissa telah menikah dengan seorang pengusaha kaya berkebangsaan Arab bernama Nafis Abdullah Naif pada tahun 2012 silam. Terungkap wajah suami Karissa Putri saat mereka menikmati makan bersama di pinggir pantai. Padahal usia selama 7 tahun menikah, Karissa Putri selalu menyembunyikan wajah sang suami. Dilansir dari manado.tribunnews.com, bagi seorang selebriti, memamerkan potret kemesraan bersama pasangan di media sosial tentu hal yang biasa. Tapi ternyata hal tersebut tidak berlaku bagi aktris cantik Karissa Putri. Pemeran Maria dalam film Ayat-Ayat Cinta ini justru lebih memilih menyimpan rapat-rapat sosok sang suami dari konsumsi publik. Sejak pacaran hingga usia pernikahan menginjak 7 tahun, Karissa Putri hampir tak pernah mengunggah potret sang suami Nafis Naif. Bahkan hingga kini telah memiliki 2 anak. Karissa Putri diketahui hanya sekali mengunggah foto dirinya bersama sang suami. Itu pun di kala hari pernikahan mereka. Karissa Putri pun memilih untuk lebih banyak membagikan kebersamaannya dengan 2 anak laki-lakinya. Namun, beberapa waktu lalu tak ada angin ataupun hujan secara tiba-tiba. Karissa Putri mengunggah foto dirinya bersama suami saat liburan. Dalam sebuah unggahan, tampak Nafis Abdullah Naif berdiri berjauhan dengan Karissa Putri. Meski tidak foto berdua, namun unggahan Karissa Putri tersebut menuai beragam komentar positif dari warganet. Tak sedikit pula yang memuji aura positif Karissa dan keluarga kecilnya. Setelah foto tersebut, tampak beredar foto Karissa dengan sang suami saat berlibur dan anaknya. Unggahan ini pun menarik minat warganet untuk berkomentar. Dalam unggahan tersebut, tampak memperlihatkan sosok suami Karissa Putri secara jelas. Dalam video tersebut, Karissa dan suami sedang asyik berlibur di sebuah resort yang sangat mewah. Mereka pun tampak usai makan bersama. Unggahan ini membuat warganet salah fokus dengan wajah suami dari Karissa. Banyak warganet yang kagum dengan wajah tampan Nafis di video tersebut. Tak sedikit yang menilai anak Karissa cantik akibat turunan dari Nafis. Nah, setelah menikah gaya hidup Karissa Putri pun jadi makin glamor. Ia bahkan pernah menenteng tas seharga 307 juta rupiah hanya untuk pergi makan. Kira-kira apa pekerjaan sang suami? Sosok suami tidak pernah terekspos, bahkan tidak suka diekspos. Karissa telah menikah dengan seorang pengusaha kaya berkebangsaan Arab bernama Nafis Abdullah Naif pada tahun 2012 silam. Hubungan asmara wanita kelahiran 12 September 1984 ini dengan suaminya hampir tak pernah terungkap ke publik. Karissa Putri memang sangat pelit membicarakan soal kisah asmaranya ke publik. Setelah menikah, gaya hidup Karissa Putri makin glamor. Sekarang Karissa Putri telah dikaruniai 2 buah hati dengan para serupawan, Quenzino Akana Naif dan Jeneka Akana Naif. Karissa pun kerap memamerkan potret kedua buah hatinya itu ke laman Instagram pribadinya. Aktris 35 tahun itu selalu tampil menawan bak anak gadis.
Penampilannya juga tak jarang dihiasi beberapa barang-barang mewah seperti baru-baru ini. Karissa kepergok tenteng tas Hermes harga ratusan juta rupiah hanya untuk jalan-jalan dan makan bersama sepupunya Fajar Putra. Senangnya punya keluarga yang bisa selalu ada untuk kita, selalu jadi support system dan kasih tahu kalau kita benar atau salah, tulis Karissa pada keterangan unggahannya. Ibu dua anak ini terlalu terlihat mengenakan one of shoulder tops warna hitam dipadukan dengan celana panjang warna senada. Tas Hermes berwarna merah muda yang ditentengnya pun jadi salah satu aksesoris yang membuat tampilan Karissa makin paripurna. Melansir laman Instagram Hermes Celebrity, tas keluaran salah satu merek langganan selebriti ini memiliki harga yang cukup fantastis, yakni senilai 307 juta rupiah. Netizen pun dibuat terbelalak dengan harga tas cantik tersebut. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.